Rasanya pun nikmat luar biasa. Menu kekinian ini namanya Rolling Cheese. Kali ini saya pilih drumstick Rolling Cheese. Sekarang saya mau coba ngeroll sendiri, kira-kira nanti bagaimana jadinya ya? Semoga gak hancur. Mozzarella udah panas, saatnya gulung-gulung. Beuh, kejunya meleleh. Dibalut ke ayam goreng, hasilnya kayak gini nih. Ternyata nggak mudah buat masak dan ngeroll sendiri, tapi untungnya hasil karya saya not bad lah. Sekarang saya mau cobain. Nasi goreng lengkap sama aneka sayuran segar jadi menu pendampingnya. Tambah lezat lagi karena dilengkapi saus black pepper. Baru pertama kali ini ngerasain ayam pakai mozzarella warna-warni pula. Rasanya gurih dari mozzarellanya dan yang menjadikan lebih enak itu adalah saus black peppernya. Selain drumstick, Cafe Dah Makan sajikan pula menu chicken wings, beef, dan aligot yang semuanya bisa kamu gulung dengan mozzarella. Gak suka yang berwarna? Tinggal pilih varian original. Terletak di Sleman, Yogyakarta, kafe buka mulai jam 11 pagi sampai 11 malam.